sebagai orang Muslim atau umat Muslim itu tidak bisa terlepas daripada Al-Quran sebagai pedoman baik untuk di kehidupan ataupun di alam akhirat nanti, sebagai modal lah intinya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungannya dan bantuannya kepada kami masyarakat di sini, yang tentunya sangat mengharapkan bantuan tersebut. Dan mengingat pentingnya, karena Desa Sumber Harapan itu 97% Islam, maka bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai umat Muslim di Desa Sumber Harapan.